COVID di Kabupaten Biak Numfor sampai dengan saat ini terus mengalami peningkatan. Tetap kita bersyukur dari kurang lebih 390-an kasus yang ada di Kabupaten Biak Numfor, angka kesembuhan juga mengalami peningkatan. Dan kami terus lewat pemerintah daerah maupun gugus tugas dan seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kami libatkan dalam penanganan COVID-19 sehingga protap ini terus kami jalankan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memahami bagaimana memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor. Sehingga ini pun terus kami lakukan walaupun memang angkanya mengalami peningkatan. Beberapa di antara pasien COVID-19 ini adalah rujukan dari Subyori, Yape, tetapi juga beberapa anak buah kapal yang mengikuti wilayah transportasi laut maupun udara yang ada di wilayah Papua. Baik Pak Tommy, memang pengajuan dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada Satgas itu kira-kira sekitar 4 bulan yang lalu. Baru saja sekitar 3 bulan terjadi kasus COVID, kemudian Bupati mengajukan usulan. Dan sebagaimana yang sudah diatur BNPB bersama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan merancang bersama untuk pembangunan rumah sakit rujukan untuk pasien COVID. Dan kita lihat perkembangannya memang dalam beberapa minggu terakhir ada peningkatan. Tapi mudah-mudahan dengan disemikannya rumah sakit rujukan COVID di Biak ini akan ada satu strategi baru dalam upaya memutus mata rantai penularan untuk mengajak masyarakat agar patuh kepada protokol kesehatan. Jadi tidak cukup hanya kita melakukan penanganan medis, tetapi juga upaya yang paling penting sekarang adalah mengajak masyarakat patuh kepada protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mencuci tangan sesuai. Putra-putri Indonesia, jangan biarkan pandemi mengubur mimpimu. Raih beasiswa S1 dan S2 hingga lulus dari 19 universitas unggulan di Indonesia. Ayo daftar sekarang di osc.medcom.id, dipersembahkan oleh Online Scholarship Competition, Beasiswa untuk Indonesia.